Baik, satu tembang lagu kembali dari kami sebagai sebuah penghayatan buat teman-teman sahabat yang hari ini sedang melakukan satu pilihan dalam hidupnya. Dengarkan satu tembang lagu dari kami, Istikharah Cinta. Atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istikharah cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata di penantian luahan rasa. Teguh satu pilihan, pemadu separuh nafasku dalam maha rindu. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istikharah cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata di penantian luahan rasa. Teguh satu pilihan, pemenu separuh nafasku dalam maha rindu. Istikharah cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata di penantian luahan rasa. Teguh satu pilihan, pemenuh separuh nafasku dalam maha rindu. Istikharah cinta.
Alhamdulillah. Iya. Istikharah cinta. Munshid Sigma dari kota Dumai ya, insyaallah. Insyaallah, subhanallah. Iya, itu tadi satu nasihat buat kita. Kalau ketika Anda punya pilihan, iya, dan Anda ragu dengan pilihan Anda, iya, maka jangan cari dengan yang lain-lainnya. Iya. Tapi jangan cari jari tangan ini kanan kiri, iya, kanan. Iya. Tapi tetap kepada satu tujuan. Iya. Apalagi ketika kita berbicara tentang pasangan dalam hidup kita. Betul sekali. Ketika hari ini orang tua kita menginginkan si A menjadi pasangan hidup kita. Iya. Tapi dalam satu sisi kita mencintai seseorang dalam kehidupan kita. Iya. Berarti kita dihadapkan ke dalam dua pilihan. Iya. Pertanyaannya, yang mana yang mau kita pilih? Iya, walaupun dua-dua itu baik ya. Iya. Jadi kita pilih yang terbaik, iya, dari yang baik. Tapi antara dua yang baik pasti ada yang insya Allah, yang lebih baik lagi. Iya, dan cara satu betul. Salah cara yang diajarkan kepada kita adalah lakukan salat istikharah sebagai bentuk salat pilihan, iya, mana di antara yang terbaik dari dua yang baik yang betul mungkin jadi pilihan kita.